sekarang kita memasuki bagian dari bis antara Pangku 6 menuju ke Pangku 9. Jalan-jalan ini sebelumnya sangat berlubang. Nah, saat ini oleh pemerintah jalan-jalan ini sudah diaspal, sedang dalam proses pengerasan, sehingga bagi masyarakat di sekitar daerah sini akan cukup berlubang. Daerah sini kerikilnya masih besar-besar. Contohnya di jalan di depan. Nah, kita di jalan di depan ini kan aspalnya cukup bagus. Itulah juga sebenarnya kondisi jalan tadi. Sebenarnya aspalnya seperti ini. Pengerasan ini berlangsung sampai ke
sulit untuk dilewati. Bukan sangat sulit, maksudnya kalau kita mesti lewat ke jalan ini sangat lambat karena kita harus menghindari kegiatan perekonomian maupun akses dari masyarakat untuk menuju ke tempat ibadah, menuju ke sekolah dan lain-lain. Juga jangan kita lupakan bahwa di Kabupaten Pulau Pisau ini sudah ada pelabuhan. Kerikil-kerikilnya sudah tidak terlalu besar. Kalau pondasinya tidak kuat, maka jalannya akan bergelombang.
terjadi. Saya temukan juga masih ada juga yang mungkin nanti seperti ini Thank you.
awalnya berlubang, kemudian ditambal dengan pengerasan. Mudah-mudahan di awal tahun 2020 jalan dari Gohong sampai ke Bahaur dengan lancar, sehingga waktunya tidak lagi lambat. Desa Seibaru Tewu. Dulu jalan ini merupakan
akan jalan dengan titian ulin. Nah, dengan menggunakan dana desa, masyarakat bergotong royong mengganti jalan titian ulin ini dengan cor-coran seperti ini. Oke, kita sudah sampai ke feri. Saya harus matikan dulu kameranya. Terima kasih.